pelaksanaan projek sulam ini terletak di bawah kursus SMP 3023 iaitu kursus teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran matematik. Secara ringkasnya, kursus ini melibatkan penggunaan teknologi semasa yang sesuai dan berkesan untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran matematik. Sebagai contoh, teknologi, perisian dan aplikasi mudah alih. Antara objektif bagi pelaksanaan projek sulam ini adalah untuk yang pertama, melahirkan mahasiswa IPSA yang berbakat dan inovatif dalam mengendalikan aplikasi mudah alih Prodigy. Yang kedua, meneroka aplikasi mudah alih Prodigy dengan lebih mendalam bagi menarik minat murid mempelajari matematik. Yang ketiga, projek sulam ini juga bertujuan untuk melahirkan mahasiswa IPSI yang mengamalkan etika profesionalisme dalam menganjurkan program. Seterusnya yang keempat, menyediakan bengkel penggunaan aplikasi mudah alih Prodigy kepada guru, bakal guru dan ibu bapa. Dan yang terakhir, projek sulam ini juga akan menjadi medium untuk memperoleh pengetahuan tentang permainan berasaskan matematik melalui aplikasi mudah alih Prodigy. Projek sulam ini dinamakan sebagai Fantastic Math with Prodigy dan telah diadakan pada hari Ahad 2 Mei 2021 iaitu pada jam 8.45 sehingga 11 pagi. Projek sulam ini telah dianjurkan menggunakan platform Google Meet dan telah melibatkan seramai 42 orang peserta yang terdiri daripada rakyat Malaysia dalam kalangan guru, bakal guru iaitu mahasiswa ijazah sarjana muda pendidikan dan ibu bapa. Kreativiti dan inovasi. Program ini menerapkan elemen pembelajaran abad ke-21 yang mengutamakan game-based learning yang seronok dan pembelajaran berasaskan permainan yang berpusatkan pelajar. Kedua, penggunaan platform alam maya yang pelbagai dalam melaksanakan sesi PDPR. Seterusnya, pengedaran awal tentang penggunaan aplikasi mudah alih Prodigy adalah salah satu inisiatif dalam menambah baik kualiti penyampaian pengajaran secara santai. Elemen sulam. Elemen sulam terdiri daripada pendekatan, tindakan, pembelajaran dan refleksi. Pertama, pendekatan. Perbincangan dilakukan sesama ahli kumpulan mengenai perjalanan program dan gerak kerja. Kemudian, pembentangan, proposal dan dinilai oleh pensyarah. Sebelum program, borang pendaftaran disediakan serta poster dan teaser sebagai hebaan program. Terakhir, para peserta akan dikumpulkan dalam satu grup kumpulan WhatsApp. Kedua, tindakan. Wakil ahli akan menyampaikan butiran pelaksanaan program melalui kumpulan WhatsApp yang dicipta. Program yang dijalankan adalah berpandukan tentatif yang dirancang dengan kedua-dua penerangan slot disampaikan melalui kaedah syarahan interaktif. Ketiga, elemen pembelajaran. Terdapat dua slot yang diadakan. Slot pertama adalah berkaitan dengan penerokaan aplikasi Prodigy yang menerangkan fungsi, keistimewaan, keunikan, dan skop pembelajaran matematik. Manakala, slot kedua lebih kepada bengkel penerokaan aplikasi untuk pelajar, ibu bapa, dan guru. Pada akhir sesi, sesi soal-jawab telah dijalankan bersama peserta. Elemen terakhir adalah refleksi. Kami sekumpulan melakukan soal selidik terhadap peserta berkaitan keberhasilan program dan membuat catatan terhadap komen dan cadangan penambahbaikan oleh peserta. Justru, program ini menekankan aspek kelebihan pelaksanaan program terhadap pelbagai pihak. Seterusnya, impact project. Kesan kepada institusi. Pertama, program sulam telah mencerminkan kejayaan USI dalam memberikan pendedahan awal kepada mahasiswa dalam menjayakan program berskala besar. Oleh itu, program seperti ini haruslah diperbanyakkan agar dapat melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berani mencuba sesuatu yang baru. Kedua, USI berjaya melahirkan bakal-bakal guru yang berfikiran kreatif dan inovatif. Dengan ini, ianya secara tidak langsung dapat mencapai aspirasi sistem pendidikan negara dalam melahirkan guru yang profesional dan kompeten. Seterusnya, kesan kepada pendidik. Pertama, program ini telah menggalakkan penggunaan teknologi sebagai pemudah cara dalam kalangan guru. Sejajar dengan itu, ianya menjadikan para guru di negara kita setara dengan negara-negara luar.
Kedua, program ini juga mampu mengasah kemahiran guru dalam mengendalikan aplikasi pembelajaran secara alam maya, di mana ianya merupakan suatu kemahiran yang perlu dimiliki oleh setiap pendidik, lebih-lebih lagi pada musim endemik COVID-19. Ketiga, program ini juga turut membantu guru untuk menyediakan alat bantu mengajar ABM yang menarik. Dengan ini, murid-murid akan lebih seronok dan teruja untuk mengikuti sesi pembelajaran. Seterusnya, kesan kepada pihak penganjur. Pertama, program sulam ini telah menyebabkan para mahasiswa lebih berkemahiran dalam penggunaan teknologi. Hal ini dikatakan demikian kerana program yang kami telah adakan telah menekankan penggunaan teknologi, iaitu melalui aplikasi Prodigy. Kedua, mahasiswa juga dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang pengurusan maklumat serta pembelajaran secara berterusan. Ketiga, program yang dijalankan juga dapat memupuk semangat kerja berpasukan antara mahasiswa, di samping dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang kepimpinan dan juga komunikasi. Seterusnya, kesan kepada komuniti. Pertama, mahasiswa dapat mengeratkan hubungan mereka dengan komuniti. Kita sedia maklum bahawa program sulam yang diadakan telah melibatkan para mahasiswa dan juga komuniti luar. Kedua, program yang diadakan juga telah menggalakkan komuniti untuk menggunakan pembelajaran yang berasaskan permainan. Hal ini dikatakan demikian kerana aplikasi Prodigy yang dipertengahkan di dalam program ini telah menekankan kaedah pembelajaran yang berasaskan permainan. Selain itu, Prodigy juga memberikan keistimewaan kepada pengguna untuk memantau prestasi anak-anak. Hal ini secara tidak langsung akan memupuk keprihatinan ibu bapa untuk mengambil tahu tentang prestasi anak-anak mereka. Pelaksanaan projek. Seterusnya, kita balik kepada cabaran dan cara mengatasi. Cabaran yang pertama adalah mahasiswa sukar untuk mendapatkan kumpulan sasaran kerana jurang usia yang agak jauh. Oleh itu, langkah perhibahan melalui semua platform sosial dan melalui kenalan ahli keluarga telah diambil. Kedua, kami tidak mempunyai akses penuh atau premium untuk perisian yang digunakan. Bagi menyelesaikan masalah tersebut, penganjur boleh melaburkan sedikit wang untuk membeli package premium perisian Prodigy. Selain itu, mahasiswa penganjur juga belum mahir mengendalikan program. Oleh hal yang demikian, rapat telah dilakukan beberapa kali dan kami telah menyediakan pelan sokongan sekiranya terjadi sebarang permasalahan. Seterusnya, peserta bersifat pasif sepanjang program berlangsung. Soalan diajukan sepanjang program, bahan pembentangan yang menarik dan pelbagai aktiviti dijalankan bagi mengatasi keadaan ini. Akhir sekali, terdapat mahasiswa yang mempunyai masalah akses internet dan menyukarkan pelaksanaan program. Perihal ini tidak dapat dielak. Namun, pembahagian tugas yang adil boleh dilakukan supaya setiap ahli menyumbang tenaga dengan sama rata. Terdapat 6 peluang yang dicapai oleh mahasiswa hasil daripada program yang telah dijalankan. Pertama sekali, pengetahuan dari dalam bilik kuliah boleh dikaitkan sepanjang persediaan dan pelaksanaan program. Dan perkara ini membuka peluang untuk mahasiswa meningkatkan pengetahuan dan kefahaman terhadap subjek SMP 3023. Selain itu, pelibatan secara langsung dalam menguruskan program akan mengasah kemahiran petikan mahasiswa. Sepanjang projek ini berlangsung, mahasiswa yang mengajukan program bekerja dalam kumpulan serta perlu berhubung dengan pelbagai individu di dalam atau di luar UPSI. Hal ini memberikan peluang bagi mereka meningkatkan kemahiran interpersonal serta kemahiran berkomunikasi. Kemahiran digital juga turut diasah kerana teknologi maklumat sangat kerap digunakan sepanjang program. Antara aplikasi yang telah digunakan adalah WhatsApp, Google Meet dan Prodigy. Dan yang keenam dan terakhir, sifat kepimpinan, profesionalisme dan etika dipupuk dalam diri mahasiswa melalui setiap perbincangan. Ketiga-tiga subjek tersebut dititik beratkan bagi memastikan setiap perkara yang dijalankan berjalan dengan lancar.
Berdasarkan pembentangan 6.0 dan 7.2, sekurang-kurangnya 7 kesan positif akan diterima oleh mahasiswa setelah pelaksanaan projek sulam. Pertamanya, mahasiswa berfikiran kritis, kreatif dan inovatif boleh dilahirkan. Kedua, mahasiswa lebih berani untuk mencuba sesuatu yang baru. Meningkatkan semangat daya saing dalam kalangan mahasiswa, seterusnya meningkatkan nilai diri mahasiswa secara menyeluruh. Selain itu, menyediakan mahasiswa untuk menghadapi keadaan serupa pada masa akan datang. Memudahkan mahasiswa untuk menyerap ilmu yang ingin disampaikan melalui kaedah moden. Akhir sekali, mahasiswa lebih berpandangan luas dalam memilih cara pembelajaran yang efisien. Sekian saja pembentangan daripada kami. Terima kasih.